Nabila mengikuti pendidikan khusus di sekolah kerajaan di Istana Darul Hanaf. Namun ia juga mengenyam pendidikan di St. Andrew's School dan melanjutkannya di Paduka Sri Begawan Sultan Syed College. Kemudian masa kuliahnya dihabiskan di University of Oxford, tepatnya di Oxford Center of Islamic Studies and Magdalen College. Tak hanya belajar ilmu akademis, pangeran kelahiran tahun 1974 ini juga mendalami ilmu agama Islam. Tahun 1998, ia terjatuh mengkatam Al-Quran dan ayat-ayat lazim serta mempelajari berbagai aspek ajaran Islam. Sebagai putra pertama Ratu, sekaligus istri pertama Sultan Hasan Al-Bolkiah, Bila dinobatkan sebagai putra mahkota Brunei Darussalam pada tanggal 10 Agustus 1998. Dalam upacara penobatan di Istana Nurul Iman itu, Sang Sultan menganugerahkan padanya keris naga, artinya ia akan menjadi raja. Selanjutnya, Sang Putra Mahkota pun diarak mengelilingi ibu kota negara Bandar Sri Begawan. Sebagai pewaris tahta, Bila kelak juga akan menjadi penguasa kekayaan Brunei Darussalam yang jumlahnya cukup mencengangkan. Keputusan Sultan untuk mengangkat Bila sebagai putra mahkota sempat diperdebatkan karena terlahir dari pernikahan saudara. Pangeran Bila diduga menderita diabetes, daya penglihatan yang buruk, dan lain-lain. Namun juru bicara Sultan di London meyakinkan Bila adalah sosok yang cerdas, rajin, dan serius, jadi sangat cocok untuk memerintah. Pada 9 September 2004, Pangeran Bila menikahi Pangeran Anak Sara di Istana Nurul Iman. Selisih usia pasangan ini rupanya terpaut cukup jauh, yaitu 13 tahun. Sang Putra Mahkota menikahi kala usianya 30 tahun, sedangkan usia istrinya masih 17 tahun. Dan itu keduanya merupakan saudara sepupu jauh. Dari pernikahan ini, dikaruniai 2 putra dan 2 putri. Berbeda dari ayahnya, hingga saat ini Putra Mahkota belum menunjukkan niatnya untuk berpoligami. Sebagai putra dari raja terkaya di dunia, kegemarannya Pangeran Bila terbilang mahal. Ia mengoleksi mobil mewah dari seluruh dunia, termasuk Lamborghini Murcielago LP640, Mercedes-Benz SLR McLaren, dan Ferrari 599 GTB Fiorano. Tak hanya menggemari mobil, Sang Putra Mahkota juga gemar pada dunia olahraga, terutama biliar. Ia bahkan sempat mengikuti berbagai kejuaraan biliar dunia. Pangeran Bila juga memiliki klub sepak bola Brunei DPMMFC, klub di mana dirinya pernah menjadi penjaga gawangnya. Untuk mempersiapkannya sebagai calon pemimpin negara, Pangeran Bila memegang sejumlah peranan penting dalam pemerintahan. Ia dipercaya sebagai menteri senior di kantor Perdana Menteri, jenderal di Angkatan Bersenjata Brunei, dan wakil inspektur jenderal pasukan kepolisian Brunei. Ia juga didapuk menjadi kepala Komite Manajemen Bencana Nasional. Sebagai menteri senior, ia dipersiapkan secara intensif menguasai semua aspek pemerintahan. Jika ayahnya keluar negeri, Pangeran Bila selalu ditunjuk untuk bertindak sebagai wakil sultan. Anak ketiga sultan ini juga bertugas menerima kedatangan dan melepas kepergian duta besar dan komisioner tinggi dari negara asing. Pangeran Bila juga terlihat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dengan menyusun pidato resminya. Di bidang akademis, ia ditunjuk sebagai wakil rektor University of Brunei Darussalam dan rektor Institut Teknologi Brunei. Jika saatnya tiba naik takhta, Al-Mutadi Bila Bolkiah akan dinobatkan sebagai Sultan Brunei Darussalam ke-30, menggantikan ayahnya Sultan Hasan Al-Bolkiah.